Wih, 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 wuih, sore-sore gini emang paling cocok banget ya makan bakso, besti. Nah, bakso Valano ini langsung mencuri perhatian kita-kita loh guys, dengan bentuk yang lucu seperti kerucut. Lihat ya, berlimpah sekali isi bakso Valano ini. Dan uniknya, bakso yang satu ini pakai telur puyuh, besti. Di sini juga ada hot ke cheese ball. Bakso yang satu ini pakai bakso goreng yang di dalamnya terdapat keju yang melted. Apalagi dimeriahkan sama jagung manis, sosis, kentang goreng, dan gak lupa keju mozzarella yang penuh godaan. Muncrat ini. Aduh. Ini apa sih teh? Ini bakso Vulcano misterius. Luar biasa. Jadi kita lagi ada di bakso Babat Salatiga Agung ya. Ini tuh di daerah Bekasi. Bekasi Galaksi ya. Kita ancurin aja ya. Ini benar. Si pangsitnya bye-bye kena mata. Si pangsitnya itu tau gak, bener-bener garing. Tuar, lihat. Oh my God, isinya ternyata penuh banget limpahan bakso dan juga telur. Telur puyuh. Oh pangsitnya ternyata, Wan, bukan cuma ditutupin di sini doang, sampai bawahnya loh. Oh, sampai bawah. Iya. Sampai bawah. Sampai bawah. Asik. Ya bener, ternyata pangsitnya itu sampai bawahnya itu pangsit yang udah dipotong goreng-goreng kecil-kecil gitu loh. Kita coba dari baksonya ya, Wak. Sekali kita cobain baksonya. Jadi di dalamnya itu udah ada bumbunya yang tadi kita kucurin juga sih ya. Dan memang contohnya keringan gitu ya. Iya, keringan gini. Enak banget. Wow, begitu dilandingkan penuh dengan kejutan. Wow! Kamu cabe? Cabe! Aku sih daging cincang. Guys, jadi isinya macam-macam. Sumpah pedes banget. Wah, baru masuk mulut aku aja langsung kayak disabet mulut aku. Tapi aku suka banget si tekstur baksonya. Iya. Enak banget. Kering, crunchy, nyakel. Ini full daging gitu. Si sambelnya itu enak. Bener-bener enak. Aku suka. Tapi pedes. Enak. Udah aku takut nih isinya. Ayo, Wak. Kau temu cabe. Daging. Cheese. Ya, enak banget. Ini cheese-nya melted banget. Udah gitu, dia tuh bener-bener kayak asin dan gurih. Ketahuan banget ini cheese-nya cheese mahal. Ini juga dagingnya tuh banyak banget. Banyak banget, ya kan? Dan kamu tahu, karena saking pedesnya, si cheese ini tuh bikin kayak netralisir di mulut aku juga gak terlalu pedes ya. Pokoknya kita akan makan terus ini sampai Anwar dapat cabe. Ayo, Suar. Sekarang yang ini, Wak. Feeling aku kok not good ya? Boleh ganti gak? Jangan. Cobain ya, bismillah. Cabe. Finally chili juga masuk ke mulut aku. Ini kalau isian cabe dengan bumbu yang kuah cabe begini, cocoknya buat yang santi. Karena ekstra double chili. Tapi ini tuh sih dagingnya tuh kayak daging disuir-suir gitu ya, Man? Mm-hmm. Masih ada dasar teksturnya kan, kayak kasar gitu. Enak. Tambah sensasi garing dari pangsitnya meriah banget. Ini menu berikutnya ada bakso apa? Bakso kumplit jeroan. Kita akan racik time. Oke, kita pakai sausnya dulu. Kita saus, aku sambel, cup. Bakso-bakso ini bikin aku seneng tau deh, karena dari aroma teterannya enak banget ya. Enak banget. Aku suka banget ini sama si dari mulai kuahnya gitu, aku suka banget. Ya. Terus suka juga dengan penyajian si jeroan yang komplit ini, tapi jeroannya itu benar-benar bersih semuanya ya, babatnya putih semuanya. Jadi biasanya kan ada yang geli makan jeroan. Nah kalau kalian tipe yang geli kayak enggak, itu harus cobain makan jeroannya. Ini enak banget sumpah. Enak banget. Makin mantep banget, cobain dia. I heard you got it bad for me. You hit it so well, so well that I could barely see. Nah,
bakso cincangnya juga bener-bener gak main-main, guys. Dia bergoyang-goyang main, jadi mulut akiu. Pas udah aku racik, makin over level dia. Dari tadi kita makan tetelan, makan tetelan kuah. Baksonya belum ada, kita cobain. Udah coba baksonya, Anwar mau coba bakso apa? Bakso urat, aku demen yang berurat ya. Dan ini kalau aku lihat dari luar sebelum digigit aja udah kelihatan padet banget baksonya. Oh padet gak tuh? Bener-bener padet banget, jadi kayak daging dikuah-kuah doang, direbus udah gitu ya. Bakso ikannya? Bakso ikannya sekarang kita coba. Rasanya cocok, aku pikir tuh kalau bakso ikan kayak fishball atau fish cake itu cocok cuma buat kayak kuah-kuah dimsum. Yang sih, tadi masuk ya Teh ya? Masuk, enak-enak, gurih. Semuanya baksonya tuh berkualitas ya? Iya benar. Jadi kelihatan kayak mahal gitu loh guys, walaupun memang harganya worth it ya. Dia benar-benar gurih banget dan sulit buat lupain. Cheese ball ya. Jadi ini itu ya ditaruh di hot plate kayak gini. Misalkan dengan bumbu barbecue ya. Kita guyur bumbu barbecue-nya ke atas ini. Wow. Ini mantep banget ya. Kita lihat di sini tuh cheese ada kejunya. Melted sekali. Kita coba dari baksonya ya. Baksonya boleh. Anwar enggak dikau coba keju? Iya, mau aku kawinin sama kejunya. Oh, lu mau dikawinin dengan kejunya. Penghulunya mana? Penghulunya itu ada di sosis. Kita lewer-lewer ya. Kita linting-linting. Ayo Teh. Ada cheese melted, you know? Karena ini di dalamnya isinya juga keju dalam baksonya. Ini bakso goreng. Enak kan, Teh? Iya. Aku kayak lagi makan di ini loh. Di restoran-restoran western pas lagi mau beri pies, ya. Tapi jenis baksonya ini tuh sama seperti bakso rebus yang tadi sih ya? Iya, cuma digoreng. Cuma digoreng. Betul. Enak banget. Saus babak ini juga nice. Dia gak over light di mulut aku. Jadi kayak saus simple aja masuk ke semua komponennya. Benar. Coba jagungnya. Jadi kayak makan steak ya? Iya kan? Satu hot plate ini kalian akan mendapatkan sensasi kejutan rasa di antara saus barbecue, ditambah bakso goreng isi keju, sosis, kentang, jagung manis, dan ditambah keju mozzarella yang penuh ancaman ini. Nah, ya. Saatnya kita kasih rating untuk bakso Babat Salatiga Agung di Galaxy ya. 1 sampai 10. Ratingnya adalah 10. Best, wajib banget coba ya. Tandanya bikin lapar. Approve.